Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Membaca Al-Quran, Cara Cepat Metode Iqra. Alhamdulillah kita sudah di jilid 3. Saat ini kita di bagian keempat, yaitu berbagai macam bentuk huruf ta yang dikasrohkan di dalam Al-Quran. Jadi ini dibaca ti, yang ini ti ketika ta di tengah. Ini ti juga, ini ti juga. Bentuknya ada empat ini secara garis besar. Dan perhatikan, yang ini, huruf seperti ini adalah huruf hi. Seperti yang kita bahas hari sebelumnya. Ini juga hi. Jadi ini hi, ini ti, ini hi, ini ti. Seperti itu. Paham ya? Baik, kita langsung latihan saja. Satu, dua, tiga. Fatihah, Fatihati. آخرتي رافقتي غبرتي عاملة صالحة آلهتي حجارة ونات خطايا وأبيه بصره أقيم محيص داخضتي غاشيتي مضاجع آمنين طعامه ولده بصحاف مريض زبانيتي قطرتي. Nah, seperti itu. Silakan di pause videonya, lalu Anda baca sendiri, diulang-ulang benar lancar. Jangan beranjak ke halaman berikutnya sebelum benar-benar Anda baca dengan lancar huruf halaman ini. Sekian dulu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.